Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ya channel kesayangan kita. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game kita yang sebelum, yaitu Crescent 2. Tapi teman-teman, karena kemarin kita saat melanjutkan misi atau pertempuran yang ketujuh, kita dihadapkan pada tiga pilihan. Maka kita sekarang akan tetap melanjutkan di pertempuran yang ketujuh, tapi pilihan yang lainnya teman-teman, yaitu battle yang kedua. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan mencoba di battle yang ketiga seperti apa. Yuk kita langsung aja ya, kita jadi sound. Oke, kita load dulu ya teman-teman. Ini kemarin kita sudah berhasil ya teman-teman, yaitu ketika kita melawan Nanman, dan ini yang setelah Chengdu ya. Kita coba load yang ini ya teman-teman. Oke, seperti apa. Oke, karena kemarin kita sudah melihat intronya, kita langsung skip aja ya. Nah ini dia ya teman-teman, kemarin kita ke Nanman ya, karena ini sudah, maka sekarang mungkin kita akan mencoba yang ke Guanju dulu ya, yaitu ke Fanzeng ya. Seperti apa battlenya, dan nanti kita coba lihat apakah di pertempuran yang ke-8 sama ataupun berbeda ya. Setelah kita berhasil menyelesaikan ketiganya. It's time to lay out your plans. Anyone have any good ideas? Hey, I have built yet another amazing weapon. Yeah, it's a castle invading tower. I'm very happy if you use it. Yeah. Wang Hein. Kayaknya emang spesialis pembuat senjata baru ya. Ini untuk senjata baru ya teman-teman. Ini kita kayaknya untuk memerintahkan Sun Li untuk berlatih. Ini spread rumor among enemy troops. Ini kita menyebarkan rumor kepada pasukan musuh ya. Apa ya senjatanya ya? Biasanya sangat berguna sekali ya teman-teman, tapi biasanya hanya dalam pertempuran itu saja ya. Saya bingung nih ya, sekali-sekali kita coba yang lain ya, kita coba ini ya. Good, it's decided, let's work together on this. Yes sir. Pasukannya berkurang 10% ya teman-teman. Cao Ren, garrison at Fanzheng, prepares to advance and attack the Jing province as Cao Cao has commanded. Guan Yu, charged with protecting the Jing province, anticipates this attack and reports to Liu Bei in Chengdu. He goes on the offensive first by surrounding Fanzheng. Mayan ya. In order to save Cao Ren and Fanzheng, Cao Cao dispatches generals Pan Bei and Yu Jin.
Oh, 4 ya. Lawan berapa ini ya? The stars are a great disorder, making it extremely difficult to predict the future. Even for you? Yes, my lord. However, that bright, shining star. Sugil yang kesulitan melihat masa depannya. That star? Kita dengarkan dulu deh teman-teman strateginya. Wah, terlalu jauh ya. Set up a fake storehouse here. The enemy comes out of the castle thinking they can destroy it. Saya lebih setuju ini kayaknya ya. They will be my and Master Liu Bei's foes. The rest of these units attack these gates here, and the enemy might as well just give up. Liu Bei, what about my strategy? Yeah, yeah. Apa strategimu ya? Ya. Wah, terlalu jauh semua ya. Saya lebih setuju Pang Tong kayaknya ya. Saya lebih setuju Pang Tong sepertinya ya. Pancing musuh keluar ya teman-teman. Nggak usah ya. Atau mungkin Pang Tong aja ya. Oh jangan-jangan. No. Tong biar ke sini saja ya. Oh, Bang Tong biarin gitu ya. Standby dulu ya, teman-teman. Kita lihat musuh ya. Kita membuat supply dapat palsu ya. Nah, itu dia mereka sudah membuka gerbang ya.
kita biarkan musuh menyerang dulu ya. Jangan dulu, mereka belum keluar. Biarkan mereka keluar dulu. Biarkan dulu, biar mereka keluar dulu. Oke, mereka sudah keluar ya. Mantong, harusnya sudah bisa masuk ini ya. Dan Kuan Ping kita berhenti ya. Oke, sudah selesai. Kuantin kita serbu ya. Begitupun di UPI ya teman-teman. Kita serkap mereka ya. Sebelum sudah belum ya. Kita serang ya. Jebakan. Bentar. Oke. Bantuin sudah bertempur ya. Oh, rally aja ya skillnya ya. Tidak ada skill untuk menyerang ya. Dan skill bertahan aja ya. Untuk meningkatkan moral ya teman-teman. Tidak apa-apa. Mumpung masih belum bersatu dengan musuh, kita kumpulkan mereka lalu kita red manual ya. Kita gunakan aja biar kita menang moral ya.
Ini sebenarnya sudah menang moral ya teman-teman. Wah, mengatasnamakan Guan Yu ya. Kita lihat. Mestinya ini sudah bisa ini. Oke, biarin kita ke Pangtong dulu ya teman-teman. Pangtong sudah masuk ya. Oke, mungkin kita bantu Guan Yu ya. Kita lihat Sung Kiliang ya. Masih setengah ya teman-teman, setengah kurang sedikit. Oke, biarin aja. Kita kembali ke Guan Ping ya. Udah menang moral ini ya. Kita tunggu sampai Li Beijing juga gini. Barusan ngomong, belum selesai ya. Ada dulu ya. Kita volley ya. Masih jauh ya. Kita tunggu. Biar mereka mendekat. Oke, kita volley sekarang. Belum ya. Dingrit ya. Kok belum mendekat ya? Nah ini mereka mendekat sendiri ya. Lumayan ya, dapat banyak ya teman-teman. Kita lihat Lili. Ras skillnya keren Lili ya, ada ras ya. Bagaimana dengan Liu Bei? Battle cry ya, hancurkan moral mereka ya. Dari sini ya teman-teman, namanya sudah cukup. Ini pasukan cuma sedikit ya yang di sini ya. Jangan-jangan kita hemat skill ya. Ini berkurang banyak banget ini ya. Kalau juga pun ini berkurangnya cepat banget teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau kalian berhadapan dengan musuh, jika kalian memainkan game ini, kalian kepung musuh ya sebanyak mungkin ya. Tapi kalau dari kita lihat dari jumlah maksimal untuk mengepung, kayaknya maksimal 4 ya, dari kanan, kiri, depan, belakang ya teman-teman. Tidak bisa lebih dari 4 karena mungkin akan benturan pasukan dan mereka tidak mau bergerak ya. Coba kita ganti ke Lili ya.
kita gunakan skillnya ya. Ini benar-benar anti magic ya teman-teman. Ada dua Iron Will ya, Iron Ball atau Iron Will ya. Cuma sedikit pasukannya ini, jadi sayang skill ya. Tadi sudah kita gunakan volley lumayan banyak kenanya. Oke, kita beri ke Pangtong, ini pasti menang ya. Duh, one ping cuma sedikit. Ini one ping ini yang mungkin kita mundurkan dulu ya, biar yang banyak di Liu Bei ya. Oke, Pangtong sudah banyak ya. Kok sudah banyak? Sorry, sudah masuk pertempuran ya. Wah, nggak bisa ini, harus maju nih Pangtong ini. Mereka membuka gerbang ya, karena kita ambis dari belakang ya. Mereka pusing mereka ya. Kita serang dari depan belakang. Siapa ini? Oh, Bang D ya. Bantuan untuk musuh ya. Wah, dua orang ya. Sama secucok ini ya, Yujin ya. Yalah, belum sudah. Aneh-aneh, jatuhnya jatuh. Ini harus kita selesaikan pertempuran sebelum mereka mendekat ya. Malukan banget ya teman-teman. Moral mereka naik lagi nih. Kita ke Pangtong dulu aja ya. Fireball ya teman-teman. Pas ini ya, mereka berkumpul semua ya. Masih tiga ya. Sukilian kemarin sudah lima ya teman-teman. Dapat berapa? Sekitar 3000-an ya. Coba kita meteor shower ya. Ini terlalu itu ya teman-teman. Menyebar ya.
Coba kita beralih ke Quan Yu ya. Ini gimana ini? Belum selesai juga ya. Ini harus kita selesaikan secepat mungkin ini ya. Lu sudah bisa skill lagi ya. Cepat sekali ya refillnya ya. Ya. Hancurkan moralnya ya. Kembali ke Luwu-Luwu ya. Atau mungkin Lily aja ya. Lily belum menggunakan skill sama sekali ya. Itu merah semua men. Kita berpindah dulu ya. Sana ya, itu yang merah semua ya. Di sini kita rush. Langitnya malamnya tidak terlalu gelap ya teman-teman, hanya seperti mendung ya kondisi malamnya ya. Kalau pagi dia berwarna biru ya. Banyak banget men, sudah pasti menang ini ya. Kuat banget ini Dianu ya. Kita biarkan dulu, kita pindah ke Quan Ping ya. Mungkin Quan Ping jangan masuk dulu ya, biarkan gimana ya. Saya takutnya Quan Ping nanti di ambush oleh yang barusan datang tadi ya. Mungkin kita biarkan dia bantu di sini saja ya. Kita lihat situasi dulu. Kita dan ke Quan Yu ya teman-teman. Ada yang bisa dipakai skillnya ya. Kita lihat skill yang ya seperti apa ya. Gak jebol-jebol ini ya. Look, they're beaten. Victory is ours. It's no good. Can't win by just going crazy. Oke, dia menang ya. Kita mungkin gini aja, Quan Ping yang kita mundurkan ya teman-teman. Menjaga outpost ya, dan lebih baik kita buat masukkan ke castle ya. Lalu kita ke Pangtong ya.
Ini harus segera diselesaikan ini ya. Menyebar sekali musuhnya ya. Kita di sini aja ya. Itu jenderal musuhnya. Oke, kita majukan ya. Oke, semoga kena banyak ya teman-teman. Ini kalau tidak segera dikalahkan ini bahaya. Saja ya. Ya, hampir 1000 ya. Ya, saya ujungnya. Now it's time to storm the castle. Our gates open. Close it. Ini kayaknya lebih baik kita mundurkan Sukelian ya. Kita tidak bisa magic kali. Apa ini? Iya, tidak bisa ya teman-teman. Mending kita mundurkan dulu aja ya. Biar musuh yang maju ya. Kita harus menyelesaikan pantong secepat mungkin ini ya. Kita sudah bermain berapa menit ya teman-teman? Bermain ya, ada hampir setengah jam ya. Dikejar ya, dikejar ya. Oke, sudah. Balik. Oke, dikejar ya, teman-teman. Masuk ya. Biarkan dia di sini dulu ya. Lalu kita serang lagi ya. Apa ini? Masih tidak bisa ya. Kita mundurkan lagi ya teman-teman. Dah. Kurang jauh rupanya ya. Maaf ya teman-teman. Jadi bolak-balik jadi agak lama ya. Ini harus kita segera selesaikan ini ya.
ini genrenya dipantong semua ya. Di Guanju tidak ada genre sama sekali ya. Pasukan musuh sudah datang men. Tantung dikepung ini. Oke, Liu Bei masuk ya. Selamatkan ini, mati nih Bang Tong ini ya. Oke, Liu Bei sudah masuk. Kita bantu ya. Sugiliang gimana Sugiliang? Masih nggak berani keluar ya. Mereka maju teman-teman. Biarin dulu. Kita selesaikan saja ini ya. Ini kalau magicnya sudah refill enak ini teman-teman. Nah itu, coreng maju ya. Bisa masuk enggak ya, Cuk? Aduh. Oke, kita selesaikan ini aja ya. Itu Tang-Tang sudah pasti mati tuh, teman-teman. Terkepung Guanju ya. Kita magic yang itu dulu aja ya, yang pemanahnya dulu ya. Sebelah sana ya. Ini tinggi banget ya Sugiliang ini ya. Kalau dalam sejarah emang tingginya sekitar 2 meteran ya teman-teman. Jangan ini terlalu gelinding aja ya. Kalau fireball sayang ya, terlalu jangkauannya terlalu luas. Mati semua kau. Wow, 3000 ya. Oke, kita lihat fireball sekarang ya. Wah, ini enak sekali ya teman-teman. Kita ke pojok dulu ya. Oke, sebelah sini. My brother, your orders
coba kita pinggirkan Angtong, bisa enggak ya? Semoga saja bisa ya teman-teman. Selesaikan ini dulu ya. Paling tidak kita pimpin jumlah dulu ya teman-teman. Oke. Wah ini enak ini ya, gurih ini ya. Hanya ini teman-teman. Semoga dapat garis buahnya. Men. Oke. Kita hinggirkan Bang Tong dulu. Sudah membantu. Bisa ya. Lalu kita biarkan Liu Bei menyerang ya. Oh, bentar, salah ya. Kita ke Lili dulu aja ya. Taras. Tidak pernah ada jenderalnya ya dari sini. Kalau kita, waduh, Liu Bei kena ambush men. Harus kita selesaikan ini berarti ini ya. Secepat mungkin ya teman-teman. Diledek ya. Bentar. Kita gunakan fireball ya. Magic terakhir ya. Semoga nanti cepat refillnya ya teman-teman. Waduh, kok sulit banget men. Oke. Di sini ya teman-teman. Wah, di Iron Wall. Siap. Tidak ada damage sama sekali nih ya. Oh, masih ada magicnya masuk ya. Kalau gitu tadi masuk dulu ya teman-teman. Harus segera kita selesaikan ya cawar ini ya. Kalau tidak, Liu Bei bisa kalah dan kita kalah ya teman-teman. Oke, kita ganti masuk dulu. Iya, kita masuk battle. Magicnya apa? Meteor Shower ya. Berarti kita ke tengah ya. Tidak ke pinggir ya. Ini sudah memimpin pasukan ya kita ya. Oke, sini ya yang banyak ya. Oke. Sayang sekali ya teman-teman, fireball-nya tidak kena sama sekali ya. Padahal itu
salah satu harapan kita supaya mempercepat pertempuran ya. Gak apa-apa, ini juga lumayan ini pasti tanahnya ini. Hampir 1000 ya. Gak tahu berapa tadi tepatnya ya. Bentar. Ini kita harus bantu UPI ini ya. Cepet pak. Tidak bisa kalah nanti di UPI ya. Kita sudah tahu lokasi musuh ya. Guanping kita suruh masuk aja ya. Kalah ini ya. Ya, kita battle cry ya. Ini ya teman-teman. Dan jangan marah musuh ya. Ini kalau nggak salah ada damage-nya ya, cuma nggak ketahuan ya. Semua pimpinan pasti punya battle cry ya. Oke, kita ke Lily ya. Kita rush ya. Ini ya teman-teman. Sebenarnya banyakan ini ya. Kita ke tengah aja. Kita ke Lulu dulu aja ya. Mana Lulu? Oh, sudah tidak bisa ya. Pasukannya ikut bertempur ya. Belum masuk rasa ini. Oke, kita sudah masuk. Enak dari sana ya, pastinya ya. Lebih banyak ya. Oke, sudah join ya. Apa ini ya? Melawan Guan Yu ya. Wow, satu tangan, men. Go ahead, kill me. Stay black dragon. Don't you ever scum like you. Wow, ampunan hey, ya, oleh Guan Yu ya. Kill me! Itu sebuah penghinaan ya, teman-teman. Dibunuh ya, ditinggal pergi ya. Kita tadi mau ke Lily ya.
ke pinggir dulu ya teman-teman. Ini pasukannya banyak sekali nih ya. Waduh, menyebar sekali men. Aduh, kena sedikit lagi. Ya, apalah. Kita ke Liu Bei ya. Gitu yang banyak ya teman-teman, sebelah sana ya. Yuk, kita ke tengah dulu ya. Lalu kita rally ya. Agar moralnya tidak drop ya teman-teman. Oke, moral kita penuh. Kita pergi ke Guan Yu ya. Nah, kita duel lagi ya. Biar tambah drop ya moralnya ya. Jadi sudah kalah, kita kalahkan lagi. Kita bertempur kedua kalinya ya. Tumben dipercepat oleh Guan Yu ya, biasanya agak lama ya. Malu kau kalah kedua kalinya ya. Wah, jauh banget ya turunnya ya. Oke, kita raid ya teman-teman, charge apa raid ya enaknya ya. Mending charge deh, mending raid deh. Dapat banyak teman-teman. Dapat banyak ya. Semoga dapat banyak ya. Ini Shou Chang kalau nggak salah better kill ya teman-teman. Wow, keren banget ini orang. Oke, kita better cry ya, biar moralnya tambah hancur ya. Sini ya, sini ya. Agar bisa memandu Liu Bei ya. Nah, cepat sekali men. Oke, okay, sekarang Liu Bei kita larikan dulu ya. Kita pancing mereka masuk ya. Sini ya. Back and regroup. Lalu kita ini nggak kalah-kalah ini ya. Kalau nggak dikendalikan ya, karena
skillnya bukan tipe petarung ya. Dia kalau nggak pakai magic agak lama ya teman-teman. Oke, gue sudah kabur ya. Ini sih pasti menang seharusnya ya. Biarin dulu. Biar lebih baik kabur dulu aja ya. Ini magicnya nggak ngisi-ngisi lagi. Kita bisa masuk ya. Oke, kita bisa masuk. Wanyu biar masuk ya. Alright then, leave it to me. Keren ya Wanyu ya. Kita balik arah yuk, pas 10.000 pasukannya men. Oke, kita balik arah. Untung ya Pangtung tadi tidak mati ya teman-teman. Ini Guan Ping ya, kita serang dari tiga arah ya teman-teman, biar mempercepat ya. Oh, atau mungkin Liu Bei bantu Zhuge Liang ya. Ya, coba Liu Bei bantu Zhuge Liang aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Guan Yu ya. Wah, ini keren ini. Kita charge ini ya. Belum. Kita masuk dulu. Nah, ini ya. Sudah masuk semua ya. Pastikan masuk semua. Oke. Show me what you're made of. Show me. Yeah. Skillnya benar-benar skill bertarung ya. Guan Yu ya. Dapat banyak ini pasti ini. Apalagi musuhnya cewek semua ini. Sampai belakang ya. Keren banget ini. Dapat berapa? Wow, keren men. Berapa tadi ya? Hampir 7.000 ya. Fatal banget itu tadi ya. Dia di belakang yang terhancurkan ya. Gila banget men, skillnya men. Tapi emang fatal ya teman-teman, tadi kena mutlak ya musuh ya. Ini Guan Ping gak usah bantu, mestinya sudah menang ini ya. Gak apa-apa lah, kita kembali ke ini, sudah pasti menang ini ya. Moralnya kuat banget ya. Moralnya masih penuh ya teman-teman. Dan sudah habis setengah lebih ya pasukannya ya. Dan mereka confused pula. Kalau sampai kalah lucu ya teman-teman. Yang menyarankan invasi ke selatan Guan Yu ya. Sorry, ke timur ya. Selatan kemarin aman ya. Ke utara Zhang Fei ya. Kok pusing ini. Ayo gerak-gerak lagi. Habiskan mereka Guan Yu. Jadi, itu yang hampir mati ya, hampir kalah ya, tetap tinggal 3 sisi ya.
Tantang juga ya, pasukannya tinggal 3.000 ya. Untung masih bisa menarik untuk pasukan ya. Dan masuk pasukan Guan Yu ya. Dong Huang Feng dan Xu Huang Feng ya, yang namanya Yu Jin ya. Tapi anehnya kok itu ya. Biasanya Marga itu di depan ya teman-teman. Ini kok di belakang ya, bagian Xu Huang Feng ya. Oke, kita ganti ke loh. Ini nggak bisa charge, nggak bisa volley ya. Ini mestinya sudah pasti menang ini ya. Tapi bisa bertahan kan. Dari Guan Yu kan. Mental Guan Yu sampai hampir kalah ini ya. Masuk skillnya sudah mau refill ya teman-teman. She's one fan, help me. Master Yu Jin, don't give up. I'm on my way. Sudah pasti menang ini ya. Dikepung dua masa nggak menang. Oke, kita ke Guan Yu lagi aja ya. Kita habiskan secepat mungkin ya. Ayo, berani-beraninya kamu melawan Jenderal Guan Yu. 1300 tapi merahnya masih setengah ya teman-teman. Keren banget ini musuhnya ini ya. Si cucok ini ya. Ini 1000 ini. Ini sebenarnya sudah pasti menang ya teman-teman. Tinggal menunggu waktu aja ya. Karena musuhnya sudah tinggal 1000-an ya. Oke, kita ke Masu ya. Mumpung sudah refill ya. Cuma kalau kita tidak kendalikan atau tidak kontrol jenderalnya terlalu lama ya. Jadi harus kita percepat ya teman-teman. Kita sudah bermain hampir 1 jam ya. Berapa? Hampir 500 ya. Tinggal sedikit gini. Kita bingung ya teman-teman. Carinya yang mana ya? Sudah mayoritas pasukan kita semua ya. Sudah hijau semua ya. Tapi kalau masih sama banyaknya, masih banyak merahnya ya. Biarin, sudah pasti menang kok itu. Meskipun kau battle cry atau kau apa, kau charge, kita sudah menang jumlah itu. Tinggal menunggu waktu aja ya. Ya, menang ya. Sayang sekali ya, tidak perfect ya teman-teman. Yu Jin masih belum kalah ya. Tapi jenderal utama Cao Ren sudah berhasil kita kalahkan. We shall change the mandate of
tadi ya, Libya ya. Untung masih bisa gerak cepat ya. Our army has finally gained the upper hand. Oke, kita lihat dapatnya. Nambah 8 juga ya teman-teman. Oke. Okay. Oh, heavy food, heavy cavalry. Lord, there is someone here who wants to join our army. However, he seems to be a little odd. Wah, siapa ini? Wei Yan ya? Call me what you will, but the name is Wei Yan. I watched you guys fight. Wei Yan, teman-teman. I've never seen anything like it in my whole life. It was great. It really rocked my world. I'd do anything to join you. Wah, banyak ngomong ya. Iya, video call ya teman-teman. Kalau sama kita skip aja ya, agar untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kalau sama seperti video sebelumnya ya. Oke, sama ya teman-teman. Ya benar ya, kita skip aja ya. Ya, selesai juga permainan kita kali ini, atau battle kita kali ini, ataupun video kita kali ini. Dan pertempuran selanjutnya atau video selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Tapi mungkin saya tidak melanjutkan di pertempuran yang ke-8 ya teman-teman. Tapi lebih ke kita coba pilihan yang satunya lagi. Kita kurang satu lagi ya, yaitu yang Sang V ya teman-teman. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And dadah.